Kisah haru seorang anak bernama Rian yang menemukan ibunya setelah 16 tahun terpisah rupanya menarik perhatian Mbak Im Wong. Suami Paula Verhoeven itu bahkan mendatangi langsung rumah pemuda tersebut. Postingan akun media sosial TikTok @kingdomcreatorsquad menyentuh hati puluhan juta warganet tak terkecuali Mbak Im Wong. Mbak Im Wong mendatangi langsung rumah Rian untuk bertemu dengan sang ibu dan penasaran akan kisah mereka. Momen kedatangan Mbak Im diunggah melalui akun TikTok miliknya @mbakimwong. Beberapa waktu lalu dalam video vlog itu, Mbak Im bersama tim tampak bergerak menuju ke rumah Rian. Bosku, kita sekarang mau ke. Jadi ada yang viral ketemu sama ibunya, ujar Mbak Im lewat vlog pribadinya tersebut. Mbak Im Wong yang tampil dengan kepala pelontos itu berjalan menyusuri satu demi satu rumah untuk menemukan tempat tinggal Rian. Benar rupanya, setelah menemukan rumah Rian dan disambut dengan wajah tak percaya dari Rian akan kedatangan Mbak Im Wong, mereka pun dipertemukan dengan sang ibu yang kini tinggal bersama Rian. Dengan balutan baju sederhana, wanita bernama Mariati yang pernah viral menghiasi laman TikTok karena akhirnya menemukan putranya kembali itu sedikit terkejut dengan kedatangan Mbak Im Wong ke rumahnya. Dalam ketenangan Mbak Im Wong, mulai menanyakan bagaimana mereka terpisah hingga pada akhirnya dipertemukan kembali. Kenapa bisa nggak ketemu 16 tahun? Ujar Mbak Im Wong. Kan dibawa bapaknya kak, jawab Mariati dengan wajah lugu. Mbak Im Wong pun turut menanyakan kepada Rian sejak kapan ia mulai mencari ibunya. Mengharukan, rupanya 6 tahun lamanya Rian mulai mencari sosok yang telah melahirkannya tersebut. Mulai nyarinya sejak SMK umur 16 tahun, ujar Rian. Mbak Im Wong pun terkejut mendengar penuturan Rian. Sudah mulai nyari, berarti 6 tahun nyarinya, jawab Mbak Im yang dibalas raut wajah kosong dari Rian mengingat betapa sulitnya ia selama ini. Bertemu kembali dengan orang yang kita cintai setelah lama terpisah membuat Mariati memiliki sedikit trauma dalam dirinya akan kehilangan lagi putranya. Makanya, sekarang kalau main ditanya takutnya pergi lagi lah, sudah, ucap Mariati. Dalam kesempatan ini, Mbak Im Wong juga memberikan bantuan untuk Rian dan ibunya yang disambut tangis bahagia keduanya. Postingan Mbak Im pun mendapat reaksi positif dari ratusan ribu warganet yang melihatnya. Salut sama Om Mbak Im yang selalu membantu saat orang membutuhkan, ujar netizen. Terharu banget sumpah, sahut akun @Riza. Sehat terus ya Om Mbak Im, rasanya gimana ya ketemu sama seorang Mbak Im Wong, timpal akun @Kang. Hal tersebut merupakan komentator-komentator yang dikomentari oleh langsung netizen dan fans Mbak Im itu sendiri. Sungguh hati yang sangat luar biasa, humble dan dapat membantu kebanyakan orang di Indonesia yang susah. Semoga Mbak Im Wong terus mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala.